yang cukup well ni. 3 juta tu pihak universiti main maklum dengan saya untuk tambah 1, 2, 3 untuk kawasan ini untuk tambah kita ni. Jadi saya tanya berapa? Kata dia nak 1 million lagi. Jadi saya boleh sekarang tak ada apa-apa. Macam mana 3 juta ni disalurkan untuk projek yang tu saya akan minta supaya kepala boleh ya. Dan kami juga ada tuntutan dari pihak kami lah YB. Yang pertama sekali YB, kami sudah mahu exit dan kami mahu jaminan nanti di study week dan juga di minggu exit air akan terus itu. Sebelum ni mati, tiba-tiba kemarin yang hidup sudah. Itu kami mahu jaminan itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kami mahu masalah ini diselesaikan sekurang-kurangnya sebelum kami masuk awal sem ke dalam. Ya! Boleh dapat. Terima. Tapi apa poin dan itu? Kita tengok dari segi bulan mikronya. Berapa lama yang boleh kita buat? Jadi kita akan terus dan exactly berapa lama yang boleh kita buat? Dan yang terakhir macam ni. Yang pentingnya apapun saya nak supaya untuk proses kita selesaikan masalah air ini, saya nak ada satu atau tiga orang wakil mahasiswa bersama dalam tim untuk supaya mereka tahu apa yang sedang kita buat. Dalam pertama kali saya datang, saya boleh dengar dalam macam ada kita malam kan MVP lah. Ya, MVP lah. Tapi it's okay. Tadi pun saya jumpa dengan MVP. Ketiga kami lagi yang sangat penting untuk semua mahasiswa yang ada di UC Malaysia Sabah adalah kami menuntut untuk sekurang-kurangnya ada pengurangan yuran kediaman. Yuran kediaman di semua sana. Semua kediaman yang terjejas dengan masalah ini. Let's go, pay me now, jump. Hidup, hidup, mahasiswa!